Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau review makan kebuli Sultan yang ada di Padang. Ini gue pesennya kebuli kambing ya, yang medium. Harganya itu Rp60.000 ya. Nah, kita lihat. Ini dapat free es teh ya. Nih, es teh. Lumayan manis. Nah ini kita ini kayak kambing muda gitu ya, kita coba aja ya. Oh ya, ini isinya ada acar, dapat kurma 3 sesuai sunnah rasul, dan nggak tahu ini hijau ini apa. Mari kita coba ya. Oke, kita buka dulu, kita icip dulu yang hijau tadi ya, semacam apanya ini. Ini sambelnya ini kemungkinan pedes soalnya. Kita potong ya kambingnya. Kambingnya sebentar. Bismillah. Empuk. Ini benar-benar empuk. Tidak sulit dikunyah. Terus nasinya juga enak. Ini rating di Google 4,5 ya. Kita coba pakai acar ya. Ya nih, kambingnya dipotong pun. Potong pun pakai sendok plastik pun langsung bisa. Tuh kan. Oke, kita pakai acarnya. Sambal acar. Selain empuk, bumbu-bumbu rempahnya tuh kerasa banget di kambingnya. Terus nasinya ini nggak keras, terasa juga rempah-rempahnya, tapi karena tadi pakai kambingnya jadi lebih terasa rempah yang di kambingnya ini. Enak, worth it banget dah. Business rating 4,6. Acarnya nggak terlalu asin, pas. Jadi menurutku ini paling mantap kebulinya. Terima kasih. Gue habisin dulu ini kebulinya. Kapan-kapan kita review makanan kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.